Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Hewan invasif merupakan istilah yang merujuk kepada spesies hewan yang telah tersebar di luar habitat asalnya dan menetap serta berkembang biak secara agresif di lingkungan baru. Fenomena ini seringkali berdampak negatif pada ekosistem alami, ekonomi, dan kesehatan manusia. Penyebaran hewan invasif dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti perdagangan global, perjalanan internasional, dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai. Kehadiran hewan invasif dapat mengancam keberagaman hayati lokal, menggantikan spesies asli, mengubah struktur dan fungsi ekosistem, serta meningkatkan risiko penyakit dan kerusakan ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hewan invasif, Upaya perlindungan dan pengelolaan yang efektif perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh spesies-spesies ini. Hewan invasif juga dikenal sebagai spesies invasif atau organisme invasif, merujuk kepada spesies hewan yang telah menyebar dan mendiami habitat baru di luar daerah asal mereka dengan cara yang merugikan atau mengganggu ekosistem, lingkungan, atau kehidupan manusia. Penyebaran hewan invasif dapat terjadi karena berbagai faktor. Seperti perdagangan internasional, perjalanan manusia, aktivitas pengelolaan lingkungan yang tidak tepat, dan perubahan iklim, invasi hewan ini dapat memiliki dampak yang serius terhadap keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan ekonomi. Salah satu karakteristik utama dari hewan invasif adalah kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang biak dengan cepat di lingkungan baru yang tidak memiliki predator alami atau faktor pembatas alami yang cukup. Ini memungkinkan mereka untuk menyebar secara agresif dan mengambil alih habitat yang sudah ada, menggantikan atau bahkan mematikan spesies lokal. Dampak dari hewan invasif dapat sangat bervariasi. Beberapa hewan invasif dapat merusak tanaman pertanian, mengganggu kehidupan liar dengan memakan spesies asli, atau menimbulkan kerugian ekonomi. Misalnya, hewan invasif seperti spesies tikus, burung. Atau ikan predator dapat mengubah pola makan dan kompetisi untuk sumber daya, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan atau penurunan populasi spesies lokal. Selain itu, hewan invasif dapat menyebarkan penyakit baru atau membawa patogen yang membahayakan kesehatan manusia, hewan ternak, atau spesies liar lainnya. Contohnya adalah hewan yang bertindak sebagai vektor penyakit, seperti nyamuk yang membawa virus Zika, malaria, atau dengue. Pencegahan dan pengelolaan hewan invasif adalah suatu kebutuhan untuk melindungi ekosistem dan keseimbangan alam. Hal ini dapat melibatkan tindakan seperti pemantauan ketat, pembatasan perdagangan dan transportasi hewan invasif, kampanye penyadaran masyarakat, serta upaya rehabilitasi dan restorasi habitat yang terkena dampak. Kerjasama antar negara dan kebijakan yang efektif juga sangat penting dalam mengatasi masalah hewan invasif secara global. Hewan invasif memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari spesies lain dan membuatnya potensial untuk menyebabkan dampak negatif di habitat baru yang mereka masuki. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum dari hewan invasif: cepat berkembang dan berkembang biak. Hewan invasif memiliki tingkat reproduksi dan pertumbuhan yang tinggi. Mereka mampu menghasilkan banyak keturunan dalam waktu singkat, memungkinkan populasi mereka untuk cepat meningkat di lingkungan baru. Kemampuan beradaptasi tinggi, hewan invasif memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tipe habitat dan perubahan iklim, memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang biak di lingkungan yang berbeda-beda. Kemampuan bersaing yang kuat, hewan invasif sering memiliki keunggulan dalam persaingan untuk sumber daya, seperti makanan, tempat tinggal, dan ruang hidup. Mereka dapat menekan spesies lokal dengan lebih efektif. Mengambil alih sumber daya yang dibutuhkan spesies asli, kurangnya predator alami karena telah berpindah ke habitat baru. Hewan invasif mungkin tidak memiliki predator alami di lingkungan baru tersebut. Hal ini memungkinkan populasi mereka untuk berkembang tanpa kendala pengendalian predator. Polifagi atau omnivora, hewan invasif sering memiliki pola makan yang luas, yaitu mereka dapat makan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan dan hewan. Kemampuan untuk makan berbagai jenis makanan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dengan makanan yang tersedia di lingkungan baru. Tidak adanya kontrol alami dalam habitat asal mereka, hewan invasif mungkin memiliki predator alami, penyakit, atau kompetitor yang membatasi populasi mereka. Namun, ketika mereka berpindah ke habitat baru, kontrol alami ini mungkin tidak ada atau sangat sedikit memungkinkan mereka untuk berkembang biak tanpa hambatan. Dampak ekologis dan ekonomis yang signifikan, hewan invasif dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang besar pada ekosistem asli, termasuk kepunahan spesies lokal, perubahan struktur ekosistem, dan gangguan pada siklus nutrisi. Selain itu, mereka juga dapat menimbulkan dampak ekonomis yang serius, seperti kerugian dalam pertanian, perikanan, atau industri lainnya. Penting untuk memahami ciri-ciri ini guna mendeteksi, mengelola, dan mencegah penyebaran hewan invasif serta melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan invasif. Berikut adalah beberapa contoh hewan invasif yang telah menyebar dan menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Tikus rumah, ratus-ratus dan ratus norvegicus. Tikus rumah adalah hewan invasif yang tersebar luas di seluruh dunia, membawa dampak negatif terhadap kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem. Mereka merusak tanaman, membawa penyakit seperti leptospirosis, dan mengancam spesies lokal dengan memangsa telur burung dan hewan kecil. Katak Canetoat, Rhinella Marina Katak Canetoat berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, namun diperkenalkan ke Australia, Pasifik, dan beberapa wilayah lainnya. Mereka mengancam satwa liar lokal karena racun yang mereka miliki dan dapat memangsa hewan kecil, termasuk reptil dan mamalia. Kutu laut, Cimes lectularius. Kutu laut adalah parasit yang menyebabkan masalah kesehatan pada manusia dan hewan. Mereka telah menyebar secara global melalui transportasi manusia dan perjalanan internasional. Ikan lele, Clarias gariepinus. Ikan lele berasal dari Afrika dan telah diperkenalkan di banyak negara di seluruh dunia. Mereka dapat mengganggu ekosistem air tawar dengan memakan dan mengganggu spesies ikan asli serta menimbulkan gangguan ekologis. Ular piton, piton molurus. Ular piton adalah spesies ular yang berasal dari Asia Tenggara dan telah diperkenalkan ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Mereka mengancam satwa liar lokal dengan memangsa mamalia dan burung, serta mengganggu ekosistem lokal. Kadal Canetoat, Anolis Kadal ini berasal dari kepulauan Karibia dan telah diperkenalkan ke Florida dan beberapa wilayah Amerika Serikat lainnya. Mereka bersaing dengan spesies kadal asli dan dapat mengganggu ekosistem lokal. Karakteristik Kuda Nil, Equus africanus asinus. Kuda nil adalah spesies asli Afrika Utara dan Timur Tengah, namun telah diperkenalkan ke berbagai bagian dunia. Mereka dapat menyebabkan kerusakan ekologis dengan merusak vegetasi dan bersaing dengan spesies lokal. Pengenalan hewan-hewan ini di habitat baru yang tidak alami dapat memiliki dampak besar pada ekosistem, kesehatan manusia, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan dan pengendalian hewan invasif sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang hewan invasif. Kepunahan spesies lokal, hewan invasif seringkali menjadi ancaman serius bagi spesies lokal. Mereka dapat memicu kepunahan spesies lokal dengan mengganggu dan mengambil alih habitat serta sumber daya yang diperlukan oleh spesies asli. Peran manusia, sebagian besar penyebaran hewan invasif disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk perdagangan internasional, perjalanan, pengiriman barang, dan penangkaran hewan peliharaan. Dampak ekonomi besar, hewan invasif dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, misalnya. Ikan invasif dapat mengganggu industri perikanan lokal dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Pengaruh pada bioteknologi, beberapa hewan invasif dapat memiliki efek yang mencengangkan pada bidang bioteknologi. Sebagai contoh, ilmuwan mempelajari molekul dan genetika dalam DNA ular piton untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit manusia. Kemampuan penyesuaian hewan invasif memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Beberapa dapat berubah perilaku, morfologi atau genetik untuk lebih sesuai dengan lingkungan baru mereka, membantu mereka bertahan dan berkembang biak dengan lebih baik. Efek terhadap polinator, hewan invasif, seperti lebah madu Afrika, apis meliferas kutelata, dapat mengganggu ekosistem dan pertanian dengan mempengaruhi populasi lebah lokal dan polinator lainnya. Pengaruh pada pemangsaan, hewan invasif seperti kucing dan tikus dapat mengganggu rantai makanan lokal dengan memangsa telur, burung, dan mamalia kecil. Mengancam kelangsungan hidup spesies asli penting untuk memahami fakta-fakta unik ini guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pencegahan penyebaran hewan, invasif demi melindungi ekosistem alami dan keanekaragaman hayati. Dalam pandangan yang komprehensif, kehadiran hewan invasif dalam ekosistem yang berbeda merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan segera. Dampak yang ditimbulkan oleh spesies invasif terhadap keanekaragaman hayati. Ekonomi dan kesehatan manusia tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pengawasan ketat, pendidikan masyarakat, dan tindakan konservasi yang proaktif adalah elemen penting dalam mengatasi permasalahan hewan invasif. Kolaborasi global, penelitian ilmiah, serta kebijakan yang bijak akan menjadi kunci untuk memitigasi dampak negatif dan menjaga ekosistem alam agar tetap seimbang dan lestari bagi generasi mendatang. Meningkatkan pemahaman tentang hewan invasif dan berkomitmen untuk mengambil tindakan yang tepat akan membawa kita menuju masa depan di mana keberadaan harmonis antara spesies akan mendominasi. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Dunia Ajaib Kehidupan Fauna.